Kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT
Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra wal Mi'raj itu adalah sholat lima waktu yang dengan perjuangannya Kanjeng Rasul kembali kepada Allah atas usul daripada pendahulu Nabi kita yaitu Nabi Musa alaihi salam. 9 kali kembali dari Allah kepada Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah, kembali ke Nabi Musa, balik sampai 9 kali yang tadinya diwajibkan 50 kali dalam satu hari satu malam. Tersisa 5 waktu yang apabila mau menjalankannya diberikan pahala seperti 50 waktu. Amin ya Robbal. Untuk itu perjuangan Nabi kita Muhammad SAW atas dhaifnya kita, akan ketidakmampuan kita melakukan 50 waktu itu sudah dinegokan oleh Nabi kita. Kasihnya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, alhamdulillah kita sekarang tinggal 5 waktu yang insya Allah semuanya istiqomah. Amin ya Robbal Alamin. Dan insya Allah peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini akan berbekas. Jamaah Masjid Darul Ikhlas akan memenuhi masjid ini selama sholat 5 waktu. Amin ya Rabbal. Dengan aminnya penjenengan, insya Allah tidak kurang dari 20 hari maghrib penuh masjidnya. Amin. Isya sampai luar. Amin ya Rabbal. Subuh penuh masjidnya berjamaah. Amin ya Rabbal. Duhur ya setengah lebih lah. Syukur-syukur bisa. Kenapa saya bilang tidak sampai 20 hari ke depan? Karena sudah puasa, sudah Ramadan. Ramadan itu kalau di tempat saya malam pertama isyaknya itu sampai keluar-luar. Di sini sama apa tidak? Nah nanti dari sekarang sampai Ramadan jamaahnya tambah, kemakmuran Masjid Darul Ikhlas bertambah. Amin ya Rabbal. Kenapa saya sampaikan berjamaah? Kemudian masalah sholat 5 waktu itu merupakan perintah Allah dan kewajiban. Apabila perintah tersebut kita tinggalkan, maka tergolong bermaksiat. Saya sampaikan sumber dari kemaksiatan itu dari dua perkara. Satu, sumber kemaksiatan bisa dari perintah. Yang kedua, sumber kemaksiatan bisa dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menyikapi kita akan adanya perintah dan akan adanya larangan dari Allah? Sumbernya ibadah juga ada dari larangan dan dari perintah. Maksudnya sholat itu perintah Allah, kalau ditinggalkan berarti kita bermaksiat. Kemudian larangan Allah, katakanlah contoh mencuri itu larangan Allah. Apabila kita jalankan maka bermaksiat. Maka sumber maksiat ada dua, satu dari perintah apabila itu ditinggalkan, dua dari larangan apabila itu dijalankan. Kemudian ibadah juga sumber dari perintah apabila kita jalankan, dari larangan apabila kita tinggalkan.
maka khianatun nafsi amma tastahiqul ubuwah, menjaga diri kita dari perkara yang bisa mendatangkan siksa, itulah definisi takwa. Definisi takwa. Intikalu awamirillah wajtinabun nawahi, itu kesimpulannya sama dengan khianatun nafsi amma tastahiqul ubuwah, menjaga diri kita dari perkara yang bisa mendatangkan siksa. Untuk itu ayo sholat kita jalankan. Kemudian sertakan dengan apa? Kehusuan. Tapi antara atas selim li amrillah kemudian sama adab ridu ilallah, ini urutannya yang pertama adalah atas lil amrillah. Jalanin dulu ikhlas khusyuk nanti. Nomor khusyuk, belajar khusyuk. Kalau enggak bisa jalanin terus saja. Sedekah ini kalau bisa ikhlas, kalau belum bisa yang penting sodakoh terus. Nanti kalau mikirin ikhlas nanti malah gak jadi sodakoh. Saya mau sodakoh kok kurang ikhlas, ragu keikhlasan, nanti malah gak jadi-jadi sodakoh. Terus pokoknya kasih sodakoh, nanti lambat laun ditata hati kita ikhlas oleh Allah Subhanahu. Maka untuk mengawali ngaji malam hari ini, saya ingin ngajak penjelasan semua untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk kemakmuran Masjid Darul Ikhlas. Kira-kira ikhlas gak? Enggak ikhlas biarin, yang penting ngasih dulu kesana begitu. Ini saya sampaikan biar apa? Biar jamaah semua bisa siap-siap. Nah, yang tak ada boleh utang tetangganya. Utang itu, bu, saya nggak bawa duit, minjem dulu, nanti tak balikin di rumah. Boleh nggak seperti itu? Boleh, kita silakan dipraktikkan sambil kita baca sholawat. Yang penting sholat, khusyuk gak khusyuk, yang penting menjalankan sholat.
Kalau pengen aman bebas dari kekhusyukan dan aman daripada sholat kita, jalanin sholatnya jangan sendirian. Jangan sendirian. Jangan apa Bu? Jangan apa Pak? Karena saya pernah pergi ke Surabaya, yang tahu tempatnya, yang tahu tempatnya supirnya, nyampe sana. Alhamdulillah. Kemudian supirnya ya hanya bisa nyetir saja, tapi nggak tahu tempatnya. Dengarlah ada jamaah atau penumpang yang tahu tempatnya, sampai atau tidak. Itulah kerja jamaah itu mudah, tinggal jateng Allahu Akbar, ngikutin imam, niat ngikut sama imam. Kadang-kadang suka kurang begitu apa konsentrasinya, yang penting jamaah itu bisa diikutin sama teman-teman baru. Datang ke sini jamaah, takbir pertama imam bisa mengikuti, alhamdulillah. Masuk ke dalam, Allahu Akbar. Atas sudah bagus ya pelakuannya. Imam rukuk, Allahu Akbar. Oh, karena itu sudah jujur kan ini ya. Dulu kan pada dikasih silang-silangan untuk jujur. Satu rokangat tiba-tiba assalamualaikum selesai. Kangen bareng sama di enak. Kalau sholat sendiri itu saya ingat bapak mertua dari guru saya, Fadilatul Syekh Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Muntilan Magelang. Bapak mertua guru saya Kiai Ahmad Al-Minawar, beliau ngasih syairan. Syairannya bagaimana? Pakai bahasa Jawa. Ini mic-nya tadi jelas sekarang kok kayak ambil ya. Ya, mending pakai jalan kecil lebih enak. Hasilnya jalan sama dulu. Apa sihirannya? Bahmat begini sihirannya. Sopo wonge ora gelem berjamaah, koyo wedhus kepencil ing tengah sawah, macan duwe arep mangan ora wedah, macan duwe arep mangan ora wedah. Paham gak maksudnya? Sekali lagi, sapa wonge ora gelem berjamaah, itu perlu perjuangan.
kalau bareng-bareng ini bisa tambal silang. Tambal setidaknya dari yang berjamaah itu mengetahui rukun-rukunnya sholat, kemudian mengetahui mana yang harus diucapkan, mana yang harus dikerjakan dalam hatinya, itu harus sholat. Maka kalau teman-teman kita melihat orang yang sebelumnya kemudian sholat baru berdiri, kemudian jamaah waktu juga berdiri, giliran setelah itu hatinya dia duduk, boleh-boleh. Tapi Pak Alek mungkin somong, mungkin bisa jadi kan? Tapi kalau Pak Du mampu berdiri, wajib berdiri. Gak mampu berdiri, boleh berdiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Satu, 10 itu berdiri jika mampu untuk sholat fardu. Yang kedua, rukuk. Orang berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga iktikaf, yang keempat sujud, yang kelima di antara dua sujud, kemudian yang keenam langsung berduduk tahiyat akhir, sisa empat tumakkinah. Tumakkinah dalam rukuk, dalam iktikaf, dalam sujud, dalam duduk di antara dua itu 10 rukun apa tadi? Fi'li. Kalau 17 sebelum dibagi semuanya 17 rukun sholat. Rukun sholat 17 dibagi 3 qauli ada 2, niat ada 3, qauli ada 5, takbiratul ihram Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat dan tasyahud akhir, salam yang pertama. Kemudian yang fitri 10 berdiri cinta mampu untuk sholat fardu 2, rukuk, iktikaf, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir tambah 4 tumakkinah. Nanti keterangan di Fatihah nanti dijelasin di talim sini setiap yang ada seterusnya. Nah dari berdiri jika waktu sampai dengan terakhir salam itu 17 harus dijalankan. Artinya rukun sholat yang ada di dalam sholat itu harus dijalankan. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat wajib dijalankan, namun sebelum menjalankan sholat, kalau rukun itu sudah berada di dalam. Seperti halnya suci dari dua hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, tutup aurat, masuk waktu, itu harus disiapin sebelum sholat. Sebelum sholat syaratnya sudah terlengkapi, berarti ada harapan nanti kita bisa sholat sama mau daftarin anak. Syarat itu ya harus ada jazahnya dan yang lain, daftarannya sekian. Ini kalau tapi dulu belum masuk sholat, nah ini belum sholat juga ada kewajiban. Setelah masuk, yang namanya sholat itu gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sehingga setelah takbiratul ihram sampai dengan salam, ini ada yang wajib dijalankan, namanya rukun sholat. Yang tadi bareng-bareng belajar. Loh, kok cuma 17? Di situ kan kita kalau sholat biasanya suka ada tahiyat awal gitu. Terus itu jatuhnya apa? Jatuhnya sunnah. Sunnahnya sunnah adu'an. Artinya kalau kita lupa menjalankan tahiyat awal, kok kita ingatnya belum sempurna berdiri, maka kembali duduk tahiyat awal atau duduk ikhtiros dengan membaca tasyahud awal.
jika sudah berdiri tegak, maka dalam sakinatus sholat ketika kita kembali ke niat awal, justru malah bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena memutuskan rukun, kemudian bilangin sun. Paham apa ngantuk? Ngantuk, sholatnya jujur. Yes. Nah sekarang tadi rukun sholat udah hafal semua. Nah sekarang jamaah, kalau jamaah semoga dapat takbir pertama dari imam. Amin ya rabbal. Kalau tidak dapat takbir pertamanya imam, berarti nanti apalagi kalau sudah mulai berwakil seterusnya, berarti namanya tertinggal berjamaah. Tapi masih bisa digolongkan berjamaah apabila mau nyusun nyum, sehingga kalau di rumah ada pekerjaan yang memang benar tidak bisa ditinggalkan, hanya waktu yang sebentar, selesaikan sedikit, kok kita jalan ke sini sudah takbir bahwa salam, kalau boleh udah salam, dengarnya salam ke sini aja. Siapa tahu ada yang jadi kita bisa berjamaah sama makmum yang tadi ketinggalan, sehingga kita akui, kita angkat dia dengan imam kita. Ini ya. Nah sekarang batasannya, batasannya kita dihitung mempunyai satu rokaat bersama imam itu kira-kira pas saat apa? Menangi rukuknya imam. Dateng kok tahu rukuknya imam, maka sudah dihitung satu rokaat. Kalau sehingga kalau kita tahu rukuk itu hitungan kita digolongkan satu rokaat, mendingan kalau begitu saja imam sudah sujud, mendingan kita tunggu berdirinya. Sembari kita siapkan baca ulama, dan seterusnya, kemudian sampai berdiri lagi, baru kita takbiratul ihram. Oh ternyata kita tungguin tak berdiri juga, imam sudah takbirat akhir, maka kita takbiratul ihram langsung bujur iftiros seperti tahiyat awal, tapi nanti belum dihitung satu rakaat. Dihitungnya mulai rukuknya imam, ada sebuah cerita. Dan juga dalam sholat itu yang lainnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu bacaan sami Allahu liman hamidah. Kok kita sendiri sami Allahu liman hamidah. Terus yang sami Allahu liman hamidah itu juga jarang buat dirikan orang-orang. Kalau yang tidak ya alhamdulillah itu buat dirikan subhanallah, 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 buat dirikan akhir juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sami Allahu liman hamidah itu kok tapi ada dalam sholat waktu bangun jadi rukuk. Rupanya itu sejarahnya itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika posisi rukuk ini ditahan sama malaikat, ditahan oleh malaikat Jibril, tidak boleh bangun untuk iktidal dulu karena ada sahabat Nabi yang ditungguin oleh malaikat tersebut, ditungguin kedatangannya dengan kejamaahan dari karena kemuliaan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kekhususan sehingga kok menjadikan Rasulullah ditahan sama malaikat itu? Rupanya akhlakul karimah. Sayyidina Ali ketika mau berjamaah sholat subuh, berjalan menuju masjid, mau sholat subuh,
khawatir takut ketinggalan jalan agak cepat. Begitu jalan mau cepat, depannya ada orang tua nenek-nenek yang jalannya pelan. Terus Sayyidina Ali bingung, muncullah satu pertanyaan dalam hati Nabi. Ini saya diajari apa sama Rasul? Kalau saya mendahului orang tua, nanti saya terlalu orang beradab. Tapi kalau saya nunggu di belakangnya, sholat saya ketinggalan berjamaah sama Rasul. Akhirnya Sayyidina Ali bismillah tetapkan yaitu mendahulukan akhlak. Setelah diharim dan berarti sekarang saya hormati orang, hormati orang. Benar, sampai ke masjid posisi masih rukuk, Sayyidina Ali ucapin apa kira-kira? Kalau masih menangin rukuknya lima berarti belum ketinggalan, berarti rasa syukurnya ucapin Sayyidina Ali ucapin alhamdulillah, artinya gak telat. Terus baru dilepaskan oleh malaikat untuk bangun dari rukuknya, Rasulullah bacaannya bukan Allahu Akbar tetapi Sami Allahu Liman. Semoga engkau mendengar orang yang memujimu. Artinya Sayyidina Ali yang sedang memuji dengan kalimat alhamdulillah. Itu sejarahnya Sami Allahu Liman. Kemudian warga ini rukuk tadi imam Rasulullah itu, kemudian di situ mulai satu rakaat dihitungnya apabila menangi rukuknya imam. Itu ukuran rukuknya imam maka dibaca Fatihah, tidak usah dibaca tidak apa-apa. Kalau posisinya kali lagi, kalau posisinya kita begitu berdiri takbiratul-ihram imam sudah rukuk, kita Allahu Akbar langsung rukuk. Daripada nanti tertinggal imam bangun iktidal dan tertinggal imam sujud, ketinggalan rukuk ini dua kali gagal kita menjadi makmum. Seperti ini. Jadi intinya apa? Rukuk yang ber rukuknya imam artinya kita dihitung satu roh. Nah, kesempurnaan sholat yang seperti itu kita belajar setiap harinya. Biar apa? Sholat kita baik, karena tadi dadah kalau sudah buat PKM kita boleh mengatakan kalau sholat kita bagus kan semuanya jadi bagus sama yang lain. Amin ya Rabbal. Yang bagus sholatnya, tiap terbagus tidak lengkap seperti yang kita baca pada saat sebelum takbir. Yang harus diturunkan saat takbiratul ihram. Apa tiga itu? Satu, qasdul fi'li, kalimat usolli, kalimat apa? Atau kalimat saya niat sholat. Saya niat sholat. Dua, takyin. Takyin ini jenis sholatnya. Dua, asal makhluk isyak itu takyin. Terus tiganya, ta'arud. Qasdul fi'li, takyin, ta'arud. Jadi minimal saya niat sholat fardu dulu, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya, makmum. Dan itu dalam haji bareng sama takbiratul ihram. Pak, saya udah niat dari rumah, jadi gak perlu niat lagi. Itu kata Syekh Nawawi bukan dinamakan niat, tetapi azam. Azam itu baru rencana, baru di dalam Allahu Akbar batal tidak jadi sholat, betul? Batal baru kan? Atau mungkin baru jalan ke sini nyampe sini sampai anaknya disuruh turun pulang akhirnya tidak jadi, padahal sudah niat dari rumah. Sehingga yang namanya niat itu
pada saat Akbiratul Ikhram itu, Bapak Ibu, kesempatan untuk menanam benih kekhusyukan. Yang pertama, kalau setelah Akbiratul Ikhram ini agak susah, walaupun banyak cara, dengan dok mau diah sujud, melihat sujud, tempat sujud dan yang lainnya, kembalikan lagi goyangnya hati kita, pikiran kita ke khusyukan pada saat sholat. Tapi suara-suara yang datang selalu terdengar itu pasti, sehingga minimal pada saat Akbiratul Ikhram itu kita tanam walaupun sedetik dua detik nyambung kepada Allah, itu nanti yang akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sholahu al-aziz, sholat itu tidak hanya rukuk itu dan yang lain gerakan badannya, tetapi hatinya juga sholat. Justru malah dalam hatinya itu yang Allah ciptakan di antara kanan dan kiri, di tengah-tengah antara atas dan bawah. Kemudian kata Rasulullah, Allah menciptakan hati manusia bainal usbu'aini min asabi'ir rahman, dua jarinya Allah. Artinya dua jarinya Allah itu adalah dengan adanya dalam hati kita al-qahar, Allah maha memaksa dengan keperkasaannya, dengan siksanya, dengan ancamannya dalam hati kita ada. Kemudian dengan al-latif, dengan kelembutan Allah yang ada di dalam hati kita, maka hati kita itu seriuskan, konsentrasikan pada saat minimal saat apa? Takbiratul dan berusaha sebelum takbir kita kadang dituntun baca surat apa? Anas dulu. Ya tenang dulu, jangan langsung takbir, tenang dulu. Kalau ingin makan, makan dulu. Kalau ingin ke kamar mandi, kamar mandi dulu. Ingin buang angin dulu. Pokoknya jangan sampai nanti makan ke kamar mandi dan yang lainnya gangguin kita takbir berdoa. Ini yang ya. Jadi ingin makan, makan dulu. Yang penting waktunya masih panjang. Nah, setelah itu kemudian kita berdiri. Sebelum takbir, jangan memikirkan aktivitas setelah sholat. Kita dalam sholat atau sujud kali ini nanti jadi sholatnya buruk. Walaupun setelah sholat ada pekerjaan dan itu nanti pasti akan selesai yang kita kerjakan, tetapi itulah setan iblis bukuin kita biar kamu sholatnya cepat saja, pekerjaanmu itu sudah nanti. Maka ini hilangkan, enggak usah mikirin pekerjaan setelah sholat. Maka kita diajari sama guru-guru untuk apa? Habis sholat itu wiridan, jangan langsung bangun. Karena kalau habis sholat itu langsung bangun, habis sholat langsung bangun, dan itu menjadi adat kebiasaan, ini nanti seperti kapal tanpa muatan. Kata Syekh Ahmad Al-Wani Nawawi, beliau mengatakan, orang yang sholat tanpa wiridan itu seperti kapal tanpa muatan. Maksudnya apa? Enteng ringan, mudah terombang-ambing. Terombang-ambingnya dari mana? Karena sebelum takbir dia sudah mikirin pekerjaan. Kalau punya aktivitas pikir yang diwajibkan oleh dirinya sendiri, maka aktivitas pikir setelah sholat itu menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Bagaimana akan berhubung sholatnya? Orang setelah sholat juga masih akan berpikir. Maka seperti kapal tanpa muatan. Jika habis sholat, pikir dulu. Wiridan sendiri-sendiri boleh, bareng-bareng bisa boleh, ya nggak apa bareng-bareng. Di sini bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Karena kita tanya dulu soalnya saya keluar. Tapi kalau keluar-keluar kalau ada di samping rot ya berarti.
Terakhir saya terangin sabar. Kalau tadi sholat, terakhir saya terangin sabar. Sabar ini termasuk bulan yang kurang itu diperhatikan. Kenapa? Karena ketutup dengan pemahaman pemuliaan bulan Rajab dan didampingi bulan Ramadan. Rajab kemarin alhamdulillah kita semua sudah ngaji lewat ser-seran, ya toh, benar nggak sih loh? Bulan Rajab, kemuliaan bulan Rajab. Ngaji kan kesininya nggak tahu, kesininya nggak tahu. Yang penting kita dapat pemahaman apa tuh? Kemuliaan bulan Rajab. Wah, kalau bulan Rajab, jika ada puasa, kemudian mengetahui dalam bulan Rajab tanggal 10 itu lahirnya berpindahnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadinya Isra wal Mi'raj dan seterusnya. Nah, bulan Ramadan bulan panen dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncaknya bulan Lailatul Qadar. Pilih orang-orang yang beriman akan menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah. Rajab ini tertutup sama dua keutamaan dari tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabdanya kalau Rajab itu bulannya Allah. Jadi Syakban ini adalah bulanku, katanya nih. Terus Ramadan itu bulannya umatku. Makanya kalau Ramadan kan umat Muhammad kan memiliki bulannya, sehingga kan tadi saya sampaikan sama Aisyahnya sampai luar. Maka insya Allah ikhlas daripada Sakhirat ini minimal itu diijabah oleh Allah 20 hari ke depan sama Aisyah sampai luar. Serta rawehan juga pikir-pikir. Berkah ya. Amin. Menjadikan keimanan dan ketakwaan bertambah. Amin. Dan semoga
hidayah dan rahmat selalu tercurah untuk kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi di Tuhan di Koistiando. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.